Oke, selamat malam adik-adik. Nah, di sini bisa kita lihat soal bimbel star 8 ya. Diketahui sin alfa tambah beta sama dengan 9m. 2 sin alfa cos beta sama dengan 4/3. Dan alfa sama dengan pi per 2 ditambah beta. Maka nilai m adalah, nah, jadi yang pertama kita akan jawab soal ini caranya. Nah, diketahui adik-adik adalah di sini bisa kita lihat. Nah, alfa sama dengan pi per 2 ditambahkan dengan beta ya. Itu dia. Nah, kemudian alfa dikurang beta adalah pi per 2. Nah, dari sini bisa kita lihat. Maka kalau kita peroleh ini, maka dari sini kemudian kita ingat 2 sin alfa cos beta adalah ya 2 sin cos ya, berarti jadi sin tambah sin ya. Jadi sin alfa tambah beta ditambahkan dengan sin alfa dikurang beta. Nah, itu dia ya. Nah, tadi 2 sin alfa cos beta bisa kita lihat 4/3 ya. Berarti 4/3. Nah, ini menjadi 4/3 sama dengan sin alfa tambah beta. Nah, ini sin alfa kurang beta. Berarti dari sini adik-adik bisa kita temukan bahwasannya sin alfa kurang beta adalah sin pi per 2 ya. Artinya sin 90 bagi 2 berarti sin 90 ya, berarti dia 1. Nah, ini kita tambahkan dengan 1 ya. Nah, berarti sin alfa ditambah beta ini sama dengan 4/3 dikurangi dengan 1 ya. Sama dengan 4/3 dikurang 3/3 ya. Maka hasilnya adalah 1/3. Itu dia ya. Nah, berarti sin alfa tambah beta adalah ya, berarti ini bisa kita buat adalah 1/3. Nah, katanya tadi sin alfa tambah beta di soalnya adalah 9m. Berarti, nah, di sini kita lihat berarti sin alfa tambah beta adalah 1/3 ya. Berarti 9m sama dengan 1/3, berarti m sama dengan 1/27. Nah, demikianlah untuk menyelesaikan soal mengenai trigonometri ya. Nah, selamat malam.